Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah dapat makan gratis kita nih. Jauh-jauh kita kan dari Makassar ke sini dapat makanan gratis. Kita coba nikmatin ini hasil karya kreasi dari chef yang ada di hadapan kita sekarang. Kita coba kerecokin aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Jadi boleh nih, saya ikut. Boleh, mantap. Siap. Seadanya aja. Ini gua seadanya. Ini sama. Saya beli di kamar sempurna. Jadi kalau ada waktu dulu, waktu serang, nanti sini. Iya. Kadang. Hari ini, ada di. Iya. Kata teman-teman ada agenda ke Jakarta, saya juga ada rumah di Jakarta. Saya udah di channelnya, nomor telepon saya ada di situ. Teman-teman yang ke sana ada di situ, kabarnya ada di sana. Iya. Jakarta Jakarta. Kalau saya masih selatan, selatan. Karena Ujung Paro. Tebet gak? Jauh ke Tebet gak? Tebet jauh, kalau Tebet itu dia maksudnya udah masuk kita kan. Cuman di Jakarta itu gak ada jauh-jauh sebenarnya. Ini kan dekat, cuman macetnya tuh loh, lumayan. Iya, jadi jauh, seharusnya dekat jadi jauh karena macet. Kalau ke sini mah udah macet. Lancar ya? Lancar. Cuman di jalanan. Cuma jalan-jalan. Jalan-jalan. Lihatin hutan-hutan. Tanjakannya juga. Mantap lagi. Iya, jadi kayak ke sini tuh datengin yang tadi, yang dari dulu rumahnya dia. Dia kan ini anak buah dari temen saya di Jakarta sebenarnya. Udah lama sih dikir kesini, tapi kan kita banyak keluar negeri, kan? Keluar negeri, keluar kota kan bisa bulan. Pas saya lagi libur nih, gak kemana-mana nih. Udah, saya ke Cianjur. Kecil udah jadi udah? Belum, ini aja baru kecil. Oh iya, rumahnya dekat dari... Masa? Iya. Oh, gimana? Di bawah Surga Dali. Iya, iya, iya. Di atas itu. Cuman kan banyakan ini ya, banyakan di sini kan, di pesantren. Jadi pulang biasanya di waktu weekend panjang atau bisa minta izin atau gimana? Ya tergantung sih, kalau weekend panjang juga bisa, kalau minta izin juga bisa. Oh, oke, oke, oke. Tapi kan kalau weekend panjang kan udah tahu gitu apa liburnya berapa lama. Tapi kalau izin kan ada apa ada batasan dari gurunya. Oh iya, iya. Ini benar-benar. Kalau melihat itu bukan apa ya, bukan makanan ini yang dilihat. Ini kan gampang orangnya lihat dimana pun bisa. Tapi kebersamaan, nah, kebersamaannya momen ini yang mahal. Nanti kalian akan ada bahan pembicaraan. Aduh, saya kemarin ketemu orang Makassar, orang Sengklek itu. Berarti pemadang bareng-bareng, ya kan? Bayar kagak, apa kagak? Misalkan itu mujonannya atau candaannya lah itu. Ini enak, siapa yang melihat? Hah? Ini? Subhanallah. Ini kalau benar. Saya tadi udah makan. Kami udah makan tadi itu. Saya beli ikan berapa kilo tadi di pasar depan. Saya bakar-bakar. Saya juga bikin acara. Saya juga kan pengen aja. Jadi saya beli banyak. Lalu mereka yang teman-teman yang makan. Iya, mereka yang itu. Saya cuma makan aja. Yang penting saya beliin makan dan bakar. Oh, tinggal. Sok. Udah kekotor, saya ingin tahu. Kalau lebih luar, Pak. Itu aja kuat ya? Kuat ya, Pak? Hah? Itu gitu. Ya, kuat tuh. Gak gelas. Ah, madang ya. Sok. Berang keneng, tadi udah ya. Berang keneng. Minggu tak ayah deh. Oh. Tak minggu di ayah, di ibun. Ya, baik minggu. Kalau rumah saya dekat di sana, kok ini aja. Masak di rumah. Masak. Kakak kenapa bang, dia bisa masak ini. Buatan dia ini. Bisa masak kita. Oh ini. Chefnya lah ya, chefnya. Mantap. Bekandal. Kalau bisa. Kalau ya, tapi ini di pesan kayaknya tidak semuanya diperbolehkan untuk elektronik ya. Anggapan bisa, kalian bisa bikin konten. Iya. Ini mahal loh momen ini, karena salah satu penonton terbanyak di YouTube itu di channel YouTube adalah kuliner alam, tapi ya kayak dede ini untuk beberapa pindah. Ini cuma makan-makan begitu doang, bukan 50 juta sebenarnya ini. Coba di rumah. Coba ya, itu sahabat saya. Ini.
banyak lah yang ini kayak panji petualang sekarang itu yang diminati kayak si gundul ya kan makan di alam doang padahal ayah ayah jadi ayah aku lah aku gelap iya itu air alami sebenarnya ini robot kalau kan nganggur gitu lagi ya, lagi nasi tua banyak udah ayah aku aja ayah aku ah ini di situ udah kan masih dapur dua bahkan nih nah bukan ya ini masih loba iya kan bener kan bener tuh gara-gara saya makan liwet jadi bisa Sunda mamai yang unik tadi ini ngulik apa nguliknya itu nyari batu di bawah dicuci kreatif dia oke nggak ada ulek kan ya tinggal ininya aja ya kan ya cakep berkahin baru kalian kasih makan saya misalnya baru kan ayo ini di mana pak nguli cara betul sekarang ini kan itu nih nunggu berang juga ikannya aku cuma bak mau ikan ikan kenapa cara terus kemungkinan kencing soalnya udah jarang ini lempar bar kak bersama lempar bar sama lempar bar oh boleh langsung anjur gaya pasti jati terbang camping tak asa ada yang opat bang barter asli saya kencing asli tapi kok enak banget turunnya ayo lanjut aja kayaknya memang kayaknya ikhlas ini yang ngasih nih banyak tapi ini kalau di rumah gak bakal enak ini. Oh enggak? Iya. Soalnya sendiri makannya. Iya, betul. Benar-benar. Jadi monoton ya. Di upload-upload game-nya. Tuh. Wah, mantap. Minum. Ini kami... Ya, potong biar pengaruh juga orang jadi tahu. Ya. Ya, apa yang kerja itu? Jalanannya ekstrim juga tadi. Bisa mau nggak tuh? Semuanya bisa. Gampang. Ya. Aduh mama. Jadi tuh pas jarang di mana mana yang kayak begini, makanya saya anggap ini termasuk sering jalan. Pikiran lo sering gitu. Ini situ gua mau tadi ya. Gak mau kan? Kita balik ke Lombok, ke Makassar, ke Lombok kan? Ini dari Makassar satu tujuan ke sini. Ada beberapa tempat udah? Udah. Banyak lah tempatnya saya sudah datang kemarin nginep di kota Cianjur ini di sini udah satu malam di sini di rumahnya dia nih besok saya tinggal lagi ke kota lagi habis itu ke Ciamis tuh deh coba main-main ke Curug Budali ya, itu kayaknya saya pernah dengar tapi belum pernah ke sana gitu dari itu asli banget belum ada apa gitu tapi gimana sih mungkin saya tuan rumahnya di sini aduh mama kalau ada dia kan kalau itu kalau itu senggang adalah kalau ada kabar mah pas aja mah. Iya, chat di itu di YouTube saya kan ada kontak person tuh. Ya. Tinggal bilang, nanti kita bikin acara. Nanti saya modalin semuanya. Pokoknya kumpulin teman-temanmu, kita bikin acara kecil-kecilan gitu. Saya senang kayak gitu. Intinya mahal itu kebersamaan. Intinya itu. Karena uang mah aduh, insya Allah tidak akan sulit banget kalau misalnya uang. Tapi kebersamaan itu yang mahal. Karena masing-masing kadang sibuk lah apa. Tapi kalau apa kalau sudah dari dimodalin kayak gini bahkan ramean itu kayak yang malahan oh ya iya. Berarti spotnya benar-benar kayak curug ini juga apa dia lebih lebar dia lebih lebar besar tapi nggak sih nggak terlalu tinggi gitu oh ini kayaknya kemarin yang tuan sering longsor ya aduh nggak geleduk itu honor kan nah iya honor lah ini gak pernah insya Allah nanti kan ada kita mau makan dia bakatnya tandakan mantap alhamdulillah berarti kita sudah nikmatin hasil karya dari pemuda-pemuda yang ada di hadapan kita ini bener-bener shape-nya tuh mana ya tuh shape-nya tuh enak dan insya Allah berkah nih karena ikhlas mereka ngasih saya diempanin saya di sini. Oke setelah ini saya akan buat beberapa video vlog atau review lagi di sekitar sini mungkin
ada nanti malam kita ada jadwal lagi bareng teman-teman Repang. Kita coba support semuanya destinasi wisata yang ada di daerah apa namanya nih? Pokoknya Kabupaten Sukabumi, Cianjur ya, Kabupaten Cianjur. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu beda deng. Salam petualangan Demole. Thank you. Kita close di situ aja. Tuh mantap.